Sementara sebuah gudang yang diduga menyimpan gudang minyak ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar hingga menimbulkan sejumlah ledakan. 3 unit kendaraan roda 4 ikut hangus di lahap si jago merah. Sebuah gudang tempat penampungan minyak ilegal terbakar hebat di Jalan Sisingamangaraja, Pegayut, Pemulutan, Ogan Ilir. Api yang membakar minyak mentah menimbulkan kepulan asap hitam pekat dan beberapa kali suara ledakan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Palembang berjibaku memadamkan kobaran api. 3 unit kendaraan roda 4 yang ada di lokasi ikut hangus dilalap si jago merah. Yang terbakar dugaan adalah tempat minyak. Ini dugaan sementara. Material yang terbakar ini bahan bakar dan sebagainya. Jadi kita sulit untuk memadamkan. Namun tetap kita lokalisir agar supaya api tidak menyebar kemana-mana. Petugas pemadam kebakaran berusaha melokalisir api sehingga tidak meluas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.